Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Senang bisa berjumpa kembali bersama kami dari tim jurnalis Laskar Madrasah yang akan melaporkan seputar kegiatan Mansatu Model Lubuk Linggau. Hari ini, Senin 5 April 2021, Mansatu Model Lubuk Linggau mengadakan Purnawiyata kelas 12 di Mansatu Model Lubuk Linggau. Untuk laporan lebih lanjut, sudah ada rekan kami yang berada langsung di lapangan. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya tengah berada di salah satu kelas sudah lulus, satu model Lubuk Linggau, yang mana seperti terlihat di belakang saya, tengah berlangsungnya acara Purnawiyata tahun ajaran 2020-2021 yang merupakan kegiatan pelepasan siswa-siswi kelas 12 Mansatu Model Lubuk Linggau. Purnawiyata tahun ini mengangkat tema Farewell, kegiatan sukses yang mana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Acara ini dan gunakan ilmu yang Anda terima, ada yang boleh itu berguna untuk diri Anda, keluarga, dan kegiatan ini akan diadakan Senin tanggal 5 April 2021 dan Selasa tanggal 6 April yang mana satu harinya dibagi menjadi dua sesi. Demikian laporan dapat saya sampaikan kembali ke rekan. Semoga ke depan lebih sukses. Baik, sekarang saya sedang berada langsung bersama Bapak Tasim SPD MSI selaku Kepala Mansatu Model Lubuk Linggau. Baik Bapak, senang bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, langsung saja bagaimana kesan Bapak pada acara Purnawiyata hari pertama ini? Baik, terima kasih. Yang pertama, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan Purnawiyata untuk siswa kelas 12 dengan sesi terbatas. Ya. Alhamdulillah sudah mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh seluruh panitia. Baik, selanjutnya apa kesan dan pesan Bapak terhadap kelas siswa-siswi kelas 12 yang sebentar lagi akan melangkah ke gerbang kesuksesan selanjutnya? Ya tentu setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar di Mansatu, ya harapan dari Mansatu segera melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena teruslah mencari ilmu, teruslah untuk dapat belajar di luar sana ya untuk suksesan anak-anak sekalian di masa yang akan datang. Baik Bapak, mungkin cukup sekian wawancara bersama saya kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ya. Saya Felisa Perina Putri melaporkan. Baik, terima kasih rekan kami. Saat ini saya tengah bersama Mbak Atirani Sina, salah satu perwakilan dari kelas 12. Baiklah Mbak, bagaimana perasaan Mbak selama berlangsungnya acara Purnawiyata hari ini? Alhamdulillah, yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara Purnawiyata ini. Selain itu juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah dari Kepala Madrasah hingga guru yang telah mengajarkan kami sampai 3 tahun ini. Itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga dan juga saya sangat terharu tadi karena ada video-video dan juga tadi ada banyak kilas balik ya dari kelas 10 sampai kelas 11 dan kelas 12 itu sungguh berharga bagi kami. Jadi intinya saya mengucapkan permintaan maaf dengan juga terima kasih kepada seluruh dewan guru, begitu juga kepada adik kelas. Ya, semoga sukses ke depannya dan juga doakan kami agar kami bisa menjadi orang-orang yang berguna di kehidupan di hidup ke depan ini. Terima kasih. Adakah harapan Mbak atau pesan Mbak mewakili kelas 12 untuk adik-adik kelas atau untuk Mansatu dan untuk teman-teman? Baik, untuk adik kelas semoga bisa mendapatkan penghargaan yang lebih baik daripada kami, tetap harumkan nama Mansatu Model Lubuk Linggau dan doakan kami agar kami dapat menjadi lebih baik ke depannya. Baik, berikut wawancara kami bersama Mbak Atira Nisrina, salah satu perwakilan dari kelas 12. Kembali ke rekan kami. Baik pemirsa, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Felisa Perina Putri dan segenap tim jurnalis Laskar Madrasah yang bertugas melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.